dari sekian banyak pohon, kayaknya ini yang paling banyak buahnya dan paling besar-besar. Kepiting kecilnya loh. Bukan kepiting sih, kalau di sini bilangnya keramak. Tapi anaknya. Kalau bisa sih dipisah. Nah, ini kita. Oh, ini tuh buat bibit kali ya? Ini buat pembibitan. Iya, buat bibit. Tadinya saya kira buat di ini loh, diparut, dijual gitu loh. Tuh, guys. Nipahnya banyak banget loh di sini. Kita mau, iya, banyak ya di sana coklatnya. Wah, merapat, ayo. Kali ini kita mau ngambil coklat lagi karena banyak banget, guys, di sini. Ini agak becek ya, guys. Iya. Habis hujan. Tapi karena kita pengen memetik dua buahannya. Wow. Enggak, ini coklatnya. Ya ampun. Saya harus memetiknya. Tunggu dulu ada. Tunggu dulu, yang petik dulu, Excel. Tunggu dulu. Excel. Wow, lihat teman-teman, ini buahnya benar-benar matang banyak banget di pohon dan kayaknya saya jadi pengen manjat ini. Ini. Iya. Wow. Ini saya mau petik dulu. Manjat dong. Nih, teman-teman, alhamdulillah. Ah, dua tuh. Iya, semuanya udah matang. Kita petik aja semuanya. Ada pisang, dong. Waduh. Ini banyak banget sih. Nanti kita makan di bawah pohon ya. Kita makan di bawah pohon. Dan Eksa mau manjat. Yuk, so. Ini buah coklat. Buah coklat. Nah, ini bocil kemarin saya suruh manjat lagi. Nah, ini ponakan aku ragu-ragu untuk naik dikarenakan banyak semut rang-rang, guys. Dia mencoba naik dan akhirnya dia turun lagi, guys. Karena banyak sarang semut rang-rang. Semutnya, teman-teman. Wah, banyak sarangnya dah. Nah, ini. Ini udah matang juga, tapi sayang. Apakah sayang harus manjat? Manjat, Mama. Manjat lah. Ada kayu nggak? Misalkan dapet. Astaga. Semut, saya tidak mengganggumu. Jadi kayak... Wow, ini. Jadi kayak... Kayak masa kecil ya, Bu, ya? Iya, jadi ingat waktu masih kecil. Ini banyak banget, makanya saya harus naik. Satu. Wow. Nih, sini, Tih. Petiknya diambil, Tih. Teman-teman, ini banyak banget. Wow, sudah berapa tadi? Dua ya? Tiga, empat. Ah, ini bagus. Ini manis banget nih, kayak kemarin nih. Aduh. Ah, hampir kena kelapa kamu, Nak. Kepalamu udah kena, Nak. Jadi mengingat masa saya kecil ya, guys. Lama-lama di sini. Namanya semut, guys. Saya enggak bisa lama-lama di sini. Maaf ya, guys. Aduh. Nyerah, Bu. Nyerah. Ada yang nyerah, guys. Oke. Ada yang nyerah. Karena buah coklatnya masih banyak, enggak dipetik habis. Dikarenakan banyak semut, guys. Semut merah. Makan buah coklatnya. Tuh, ini saya ambil yang kecil saja ya. Harus kita pecahin dulu pakai apa ya? Ambil pisau. Di sini. Nah, seperti nggak ini. Enggak dong, diketuk-ketuk aja. Ayo, petik. Ada jamur putih, Nak. Jamur putih. Kayaknya enggak boleh. Belum jatuh, Nak. Itu satu, itu udah mateng loh. Ya, buwe dong, Ma. Oh, kayaknya sih iya yang enak banget tuh. Nah, jamurnya itu agak... Ih, ternyata hak totang kobong. Enak. Manis banget.
Gila. Nah. Nah, si bocil dari tadi mau ngambil satu itu kayaknya berjam-jam nggak turun-turun. Kita main cepat tancap ya. Dapat deh. Naik ke pokoknya. Nah, kasih ih. Nah, itu baru pulang tuh. Dapat. Pegang dulu kan. Dari tadi berjam-jam ini dapatnya ini. Guys, dimakan. Enggak bisa dah. Dari sekian banyak pohon kayaknya ini yang paling banyak buahnya dan paling besar-besar. Tapi nah. Sih. Nah. Dan semutnya itu yang paling banyak. Wow. Nah, ngelihat kayak gini. Buah kedondong di sini sampai mateng gini loh. Enggak ada yang ngambil. Kita ini aja deh, habisin aja enggak apa-apa. Habisin aja. Ya. Dan ini sebutnya juga ampun deh. Wow, kita ambil kedondong. Nanti kita ngerujak. Astaga. Semutnya cuy. Astaga semutnya cuy, berarti enggak boleh. Iya, ambil aja. Jangan lagi di sini entar. Nah, kita cari dua lain lagi. Di sini sampai mateng gini. Nah, kita petik aja yang banyak karena di sini enggak ada yang ambil. Ya, seperti ini. Ini ada ulatnya, ambil apa enggak? Ambil aja. Nah, banyak banget. Panen ya kita ya, iya. Panen di hutan. Karena panen buah kedondong kalau dirujak enak, guys. Iya, nanti kita rujak. Aduh. Kayaknya ambil satu-satu aja deh. Ya, guys. Wah, mau apa juga ada di sini? Buah coklat. Buat oleh-oleh. Nah, buat oleh-oleh orang Pontianak. Nah. Ampun deh. Lumayan ya, guys. Aduh, wah. Kemarin kita petiknya buah langsat, sekarang kita petiknya buah kedondong. Dondong. Coklat, ayo merapat di sini. Nah. Di sini di hutan banyak banget. Tapi ini boleh deh. Soalnya enggak ada yang ngambil juga. Kita petik aja. Kita petik aja buah dondongnya. Sayang banget loh, soalnya ditelantarin begini enggak ada yang ngurusin. Nah. Jadi seperti inilah teman-teman keseruan kami masuk ke kebun buah di Sungai Duri ya. Senang banget karena kalau di kota itu kami jarang masuk kebun seperti ini ya, teman-teman. Banyak banget buah-buahannya di sini dan alhamdulillah ini hasil dari buah-buahan yang kami petik. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.